Oke, Senin ini kita dapat sponsor. Kita makan lontong sayur lagi. 15.000 lah, 15.000. Bismillah. Untuk pidato bahasa Arab dalam pembelajaran kali ini kita fokus ke kalimat pembuka. Kalimat pembuka terdiri dari 5 unsur. Dari yang pertama salam, basmalah, hamdalah, doa, syahadat dan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Siap-siap selain kepada Ayu Novita dipersilakan dari sekarang. Al-yawma uridun an atakalama anil hitobah. Al-hitobah minal muqaddima. Hayya bina nadhul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tia. Saya Widantika. Kami berdua Tewel. Di sini kami sedang belajar al-hitobah, yaitu pidato dalam bahasa Arab. Pendahuluannya terdiri dari salam, basmalah, hamdalah, doa, syahadat, dan sholawat. Contoh dari salam itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim, hamdalah, alhamdulillah. Doa yaitu pilih silakan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah